Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak limbahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala peristiwa-peristiwa, atas segala kejadian-kejadian yang melahirkan nikmat dan membuahkan amal saleh dan mendatangkan pahala dan karunia besar dari sisinya. Duduk kita di tempat ini dengan kehendaknya dan langkah demi langkah yang diciptakan Allah untuk kita di malam ini, ia janjikan pahalanya dan natijahnya, ia janjikan buahnya dan hasilnya yang akan dipetik oleh setiap kita di yaumil akhirah. Di saat la yanfa'u malun wa ma wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di saat tidak lagi bermanfaat harta-harta yang dikumpulkan oleh seseorang, di saat tak lagi bermanfaat anak-anak, dan yang bermanfaat adalah seseorang yang membawa hati menghadap Allah Ta'ala yang bersih dan suci. Amal saleh yang bersumber dari hati yang suci itulah yang diterima Allah, yang terlepas dan terbebas dari kemunafikan, terbebas dari riya, terbebas dari sum'ah dan segala sifat iblis yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian yang hadir di majlis mulia ini dibebaskan Allah dari semua yang dilaknatnya, dari segala hal yang mendatangkan murkanya, dari alam dunia sampai alamul barzakh, dan sampai saat nanti kita bangkit dari alam kubur menghadap Allah Jalla Jalaluh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika seseorang berpikir bahwa nikmat Allah Ta'ala ini begitu besar datang ke dalam kehidupannya bertubi-tubi, tak pernah putus, bagaimana bisa putus nikmat itu kalau di setiap nafasnya dan di setiap langkahnya, bahkan di detak-detak jantungnya yang berdegup, ketika berdegup di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pantas ia di setiap saat mengucapkan alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Seorang ulama di zaman dahulu, Imam Junayd bin Muhammad, berjalan di negeri Baghdad, di salah satu jalanan di kota Baghdad, lalu dia jumpai ada seseorang tergeletak di pinggir jalan, gak punya tangan, gak punya kaki, lusuh, miskin, fakir, kumel, matanya buta. Lalu terlihat dari bibirnya terus bergerak. Penasaran dari Imam Junayd apa yang diucapkan oleh orang ini dengan bibirnya itu, dengan keadaan yang mengenaskan begitu, tidak diperhatikan orang, tidak diperdulikan orang, miskin, tergeletak di pinggir jalan, mengandalkan ke belas kasih orang lain. Lalu dia pun menghampirinya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih punya pendengaran walaupun matanya buta. Lalu to the point, beliau tanya, apa yang kau bicara, kau lafazkan dari tadi, aku perhatikan bibirmu terus bergerak. Lalu katanya, aku mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Imam Junayd ingin mengeluarkan sesuatu yang ada dalam hati orang ini, apa yang tersimpan di dalam benaknya dan di dalam hatinya yang terdalam. Lalu di
ketika dia bertanya kepada orang ini, apa yang kau syukuri? Tergeletak kau hidup di pinggir jalan di sini, tidak ada yang pedulikan, fakir, miskin, kau buntung, kakimu buntung, matamu buta, gak punya apa-apa, apa yang kau syukuri? Lalu orang ini menjawab, aku bersyukur kepada Allah masih punya lidah yang mengucapkan alhamdulillah. Maka bagaimanapun seseorang hidup, walau dipandang orang lain dalam keadaan yang mengenaskan, pasti di situ masih ada karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ulama-ulama fikih kita mengatakan alhamdulillah itu hukumnya sunnah, ada asalnya. Tapi enggak boleh ada hukumnya mubah. Hukum asal bismillah adalah sunnah dan kapan dibaca setiap waktu. Karena di setiap waktu pasti ada nikmat dari Allah Taala, dan nikmat yang Dia tampakkan di malam ini pada kita yang hadir, didudukkan jasad dan roh kita di majelis mulia ini, mendengarkan semua tausiah ini dan membaca zikir-zikir ini dan melantunkan salawat ini, yang insya Allah mendatangkan syafaat dari Rasul di yaumil qiyamah. Ya Rabbana, terima yang dikit dari kami dan berikan darimu yang lebih besar dari itu. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu saya dengar dari guru mulia Imam Al-Murabbi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz dalam salah satu penyampaian beliau tentang besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman khususnya. Ada pertanyaan atau ucapan terlontar dari orang dulu tentang para sahabat, para ulama-ulama yang mempunyai banyak karamat di zaman dahulu. Kalau kita buka kitab Karamatul Awliya karangan Syekh Nabhani, maka tersebutkan banyak keramat-keramat para wali. Dan bahkan kita sering dengar keramat-keramat para wali di zaman kita dari mulut para guru-guru. Syekh Fakhar bin Salim yang akan dihaulkan minggu depan tanggal 22-23 segitu. Merupakan seseorang yang dimuliakan Allah dengan banyak karamat. Orang ini bertanya dan berkata, orang dulu banyak karamatnya, sedangkan kita di akhir zaman ini gak banyak karamat. Lalu kata seseorang yang lain yang mempunyai ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalikin ucapan orang ini, katanya, "Syir, kita sudah bersyukur sama Allah Ta'ala diberikan karamat yang lebih besar dari karamat orang dulu." Kaget orang ini, karamat apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita besar, lebih besar dari orang yang dulu? Lalu dijelaskan, orang dulu mereka banyak taat ibadahnya sama Allah, yakinnya tinggi, imannya tebal sama Allah Ta'ala, zikirnya ribuan dan bahkan lebih dari itu. Saat-saatnya selalu dipenuhi dengan ibadah. Wajar kalau mereka dapat karamat dari Allah Ta'ala, bisa begini, bisa lakukan itu. Tapi yang lebih besar dari yang kita dapatkan dari Allah, kita di akhir zaman ini maksiat banyak. Mata kita maksiat, tangan kita sering maksiat, telinga kita sering mendengar maksiat. Tapi maksiat yang kita banyak yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala, Dia tidak kirimkan kepada kita petir untuk menyambar kita. Dia tidak jadikan tanah yang kita buat ini terbelah untuk melahap kita. Dia tidak buat itu gunung-gunung terbang dari tempatnya, keluar dari tempatnya untuk menimpa kita dan menimpa manusia-manusia bermaksiat ini. Padahal kita sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, Allah Ta'ala tidak cabut iman kita padahal kita sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bukankah ini karamat dari Allah? Mereka tukang ibadah, mereka tukang zikir orang-orang dulu, wajar dapat karamat, wajar ditampakkan oleh Allah di tangan mereka karamat-karamat. Kita banyak maksiat, banyak dosa, Allah gak kirimkan kepada kita petir untuk menyambar kita, masih disebut karamat. Karena itu nikmat dari Allah Ta'ala begitu besar untuk orang yang zaman dahulu dan untuk orang yang zaman terkemudian.
terlebih orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita dihadirkan di dalam majelis seperti ini. Mengenal Allah taala dan mengagungkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan banyak menyesal di alam akhirat orang-orang yang tidak mendekat kepada Allah taala dan Rasul dan menjauh dari Allah dan Rasul. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana menyesalnya mereka di akhirat yang hanya disibukkan dengan materi duniawi, hanya memperebutkan kekuasaan semu dan sementara dan sebagainya, hal-hal yang seperti ini. Kata Allah dalam Al-Qur'an, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmidzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah dalam ayat ini, yawaddul mujrim, orang yang berdosa di saat itu di hari kiamat sangat-sangat ingin, law yaftadi min adzabi yawmidzin bi bani, kalau seandainya mereka bisa nebus azab Allah itu dengan anak-anaknya, kalau anak-anaknya bisa dikorbankan agar dia bisa terlepas dari azab Allah, bukan cuma anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, istrinya kalau bisa dijadikan korban untuk nebus dirinya, wa akhihi dan saudaranya kalau bisa dijadikan korban untuk nebus dirinya dari azab Allah agar terlepas dari azab Allah. Dan enggak cukup itu, kata Allah taala, wa fasilatihi allati tuwi, orang-orang yang sesuku dengan yang melindungi dia dulu di dalam dunia, wa man fil ardi jami'a, dan bahkan orang yang seluruh ada di dunia, kalau mereka bisa menjadikan tebusan untuk dia terlepas dari azab Allah taala akan dilakukan. Tapi Allah taala enggak bisa memberikan keinginan mereka itu. Penyesalan besar di saat itu ketika mereka hanya mengagungkan dunia dan materi, jabatan semu yang hanya sementara, yang disebutkan Rasul dalam hadis, ad-dunya jifah wa akiluha kilab, dunia itu yang tidak menolong kepada akhirat adalah jifah, bangkai yang berbau busuk dan para pemakannya adalah anjing-anjing. Dalam ayat lain Allah Ta'ala gambarkan kesedihan dan penyesalan mereka. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardh. Kata Allah, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru, di saat itu, di hari itu, ingin sekali orang-orang kafir itu, wa 'asaw ar-rasul, dan orang-orang yang menyalahi dan menentang Rasul, law tusawwa bihimul ardh, seandainya mereka diratakan dengan tanah. Ketika mereka dihisab Allah Ta'ala dan melihat binatang-binatang dihisab Allah, lalu setelah binatang selesai hisabnya, Allah kembalikan menjadi debu. Kunu atraba, jadilah kalian debu. Maka jadilah debu mereka dan diumpas dengan angin dan hilang begitu saja. Tak ada lagi urusan setelah itu. Setelah ayam mengambil kisosnya dari ayam yang lain yang menganiayanya, setelah kambing mengambil kisosnya dari kambing yang menganiayanya, dan begitu binatang satu dengan yang lainnya dan seterusnya, lalu habis hisab diperlihatkan oleh Allah, mereka berubah jadi debu dan kemudian habis. Para kufar musyrikin, orang-orang yang di dunia melawan Rasul, tak mau tunduk dengan Rasul, lebih mau membangkang kepada Rasul, wa'asawur Rasulah, mereka berharap kalau keadaannya dan kondisi mereka bisa seperti binatang-binatang itu, tak lagi dapat merasakan pedihnya azab neraka ini. Penyesalan di saat itu sesuatu yang sangat besar sehingga digambarkan oleh Allah demikian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak menyesal di yaumil akhir dan tidak menyesal di yaumil barzakh dan juga tidak menyesal di yaumil di ayyamid dunya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saya ingin bahas di malam hari ini tentang sesuatu yang diamalkan di negeri kita sebagian, di beberapa tempat diamalkan, juga di Hadramaut diamalkan, yang disebut dengan ta'rif. Apa itu ta'rif? Ta'rif yaitu
kumpul di hari Arafah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ataupun di lapangan luas dari asar habis asar, apalagi kalau bisa dikerjakan setelah zuhur sampai maghrib tiba. Di Tarim Hadramaut dilakukan hal ini dan dikerjakan di satu tempat disebut dengan Maula Khair, di tempat Maula Khair. Khaylah diambil dari kata khayl yang artinya kuda. Tempat itu disebut dengan Maula Khaylah karena dulu sahabat-sahabat Nabi yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar yang meminta zakat-zakat dan memerangi orang-orang yang mengingkari zakat, ada 8 menuju ke kota Tarim, dan sampai di kota Tarim mereka para sahabat itu menempatkan kudanya di wilayah itu, maka disebutlah wilayah itu dengan Maula Khaylah. Dikuburkan sahabat-sahabat Nabi tersebut di kota Zambal, di kuburan Zambal, di salah satu sudut di kuburan Zambal, dan dikenal sampai sekarang tempatnya. Di hari Arafah mereka berkumpul di tempat yang disebut dengan Maula Khaylah, melakukan seperti wukuf yang ada di Arafah, di Mekah atau di luar Mekah, di dekat Mina. Berdoa kepada Allah Ta'ala dan beribadah, berzikir dan mendengarkan tausiah seperti yang dilakukan oleh para hujjah di hari Arafah di wukuf, di tempat wukuf. Ini disebut dengan ta'rif. Di negeri kita pun ada di beberapa lokasi dilakukan oleh para habaib, mungkin juga oleh yang lain. Lalu sebagian yang tidak paham dengan amalan ini dan kurang ilmu dan kurang paham mengatakan itu siapa yang contohin itu, nambah-nambahin dalam agama, itu istilahnya sering dipakai, nambah-nambahin agama. Wukuf itu di Arafah, dan Arafah itu adanya di Makkah sana, di pinggiran kota Makkah, di luar kota Makkah, dekat Mina. Adapun di negeri kita ini, di Indonesia ataupun di luar kota Mekah, yang dimanapun mereka, tidak ada yang namanya Arafah, maka tidak ada wukuf di Arafah. Nah, ini boleh kita pahami dengan baik bahwa segala yang dikerjakan oleh ulama turun-temurun dari generasi-generasi, ketika kita enggak tahu dalilnya, camkan pertama kali pasti ada dalilnya. Kenapa? Karena ditaksis dan dibuat oleh para ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang dasar, yang dalam. Apalagi dikerjakan oleh para mujtahid-mujtahid mutlak. Di dalam sebuah kitab yang disebut dengan Musannaf Ibn Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani mempunyai kumpulan kitab hadis disebut dengan Musannaf Imam Abdul Razzaq. Di dalam kitab itu berkata Sayyidina Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kata beliau, innamal mu'arif bi'arafah wa kana yaqul awwalu man 'arafa bi ardina Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasanya yang pertama kali mengadakan ta'rif itu wukuf di satu tempat, berzikir dari hari Arafah di satu tempat, di masjid atau di luar masjid, yang pertama kali mengerjakannya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Jadi rupanya yang pertama kali melakukan bid'ah ini, kalau dikatakan bid'ah, yang pertama yang melakukan bid'ah ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Bid'ah apa sih dari segi bahasa? Dan sesuatu yang baru, yang gak dikerjakan, ma'uhditha min ghairi mithalin sabiq, di dalam bahasanya disebutkan demikian, sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Maka Allah disebut dengan badi'us samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, karena Allah menciptakan langit dan bumi gak ada contoh sebelumnya. Lalu siapa yang mencontohkan? Karena Dia yang menciptakan semuanya, segala sesuatu dari awalnya, maka Ia disebut dengan badi'. Sesuatu yang baru yang gak ada contohnya disebut dengan bid'ah. Itu dari segi bahasa, dari ilmu bahasa, bukan dari pandangan ilmu syariat.
Kalau mau diterapkan hadis segi bahasanya, maka perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas disebut bid'ah, karena Rasulullah enggak mengerjakan. Rasul enggak mengerjakan ini di zamannya, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengerjakannya. Timbul pertanyaan, apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas nambah-nambahin agama? Lalu kalau disebut beliau nambah-nambahkan agama dari sesuatu yang enggak ada menjadi ada, enggak ada dasarnya kemudian menjadi ada, lalu apakah pantas dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas min ahli al-bid'ah ad-dalalah wa kullu dalalatin fin nar? Dan tentunya jawaban ini semuanya adalah tentu tidak. Beliau tidak nambah-nambahkan agama dalam arti yang tidak ada dasarnya, kemudian beliau buat sendiri tanpa ada dasar syariat, dan kemudian disebut ahli bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Menuduh seorang sahabat Rasul menjadi seseorang pelaku bid'ah dolalah, ini perlu diluruskan pemahamannya kalau enggak mau dibilang gila. Cuma orang gila yang berani bilang para sahabat ahli bid'ah dolalah, pelaku bid'ah yang sesat. Karena datang jaminan dari Allah Ta'ala mereka min ahlil jannah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari itu para ulama dari kalangan sahabat, perbuatan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini diikuti dengan yang lain, Sayyidina Amr bin Hurais radhiyallahu ta'ala anhu, dan sahabat lakukan demikian yang sama. Dan ulama dari sekelompok dari kalangan Basriyin dan Madaniyin melakukan hal yang sama. Imam Ahmad memberikan rukhsah, memberikan izin walaupun beliau tidak mengsunnahkan, beliau melakukan izin. Adakah perbedaan pendapat di antara kalangan sahabat itu sendiri dan ulama tentang melakukan ini? Ada memang. Tidak kita tampik bahwasanya tidak ijma ulama sahabat dan ulama tabi'in tentang diboleh atau dibolehkan atau tidaknya melakukan ta'rif ini. Di antara yang tidak setuju dengan diadakan itu adalah Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Mereka menamakan ini bid'ah, tetapi bukan bid'ah syar'iyyah, bid'ah lughawiyyah yang diartikan tidak ada dulu di zaman Rasul, karena memang Rasul tidak melakukannya. Hanya yang perlu kita ketahui bahwa ta'rif yang dilakukan di negeri kita di beberapa lokasi di hari Arafah, yang mana mereka berkumpul bermunajat kepada Allah dan berdoa, banyak sandarannya dan dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran selalu mendorong agar mereka, agar kita berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Zikirlah kalian, ingatlah Allah Ta'ala dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Maka dalam segala kondisi kita disuruh berzikir kepada Allah. Salah satu di antara dasar zikir dari sekian banyak yang ada dalam ayat Al-Quran. Bahkan Rasul SAW sudah disuruh bersabar oleh Allah Ta'ala untuk duduk berhadapan dengan orang-orang yang berzikir. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Ente melengosin aja, kata Allah, jangan. La ta'du 'ainaka 'anhum, jangan kau palingkan matamu dari mereka. Ente datangi mereka dan duduk bersama mereka. Sabarkan dirimu dengan mereka. Dengan siapa? Artinya yad'una rabbahum, dan orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, pada Tuhan mereka. Dasarnya dalam kitab tentang anjuran zikir, dan kumpul di dalam satu jamaah, di dalam satu tempat untuk berdoa berzikir kepada Allah Ta'ala, begitu banyak didapatkan dalam Quran dan Sunnah. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas sangatlah tidak mungkin melakukan itu tanpa dasar dalam syariat, yang artinya kalau dasarnya ada berarti beliau gak nambah-nambahin. Yang disebut nambah-nambahin kan yang enggak ada dasarnya. Kalau kita ini sekarang mengerjain sholat di rakaat sekarang, silakan aja, perintah dalam sholat ada, sholat sunnah mutlak itu mengerjakan sholat di rakaat sekarang, silakan aja. Enggak ada larangannya,
dan dasarnya perintah sholat secara umum. Kata Rasul dalam hadis, "Faman arada an yastakthir falyakthir, waman arada an yastaghfir falyaghfir." Barang siapa yang pengen berbanyak itu salat, silakan berbanyak. Barang siapa yang pengen mendikitkan, ya silakan dikitkan. Itu salat sunah nafal mutlak. Begitupun hal-hal yang baik, hal-hal yang lain yang secara detailnya Rasul enggak kerjakan. Ketika dasarnya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, enggak jadi masalah untuk diamalkan walaupun Rasul enggak melakukannya. Ini satu di antara contoh di mana kita dapat menampik tuduhan tidak boleh menambah-nambahkan sesuatu di dalam agama. Karena menambah-nambahkan sesuatu di dalam agama disebut bid'ah. Jadi sesuatu menambah-nambahkan dalam pemahaman mereka, sesuatu yang tidak diamalkan Rasul lalu kita amalkan. Itu yang difahami ketika mereka mengatakan menambah-nambahkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengerjakan sesuatu yang tidak diamalkan Rasul. Maka tidak semua hal yang tidak diamalkan Rasul berarti dilarang. Ketika ada dasarnya dan ada pijakannya dalam syariat, diperbolehkan. Dan itu ulama bikin banyak hal, ulama sunnah wal jamaah bikin banyak hal di dalam masyarakat muslim, sesuatu yang bentuknya tidak ada di zaman Nabi. Di antaranya maulid yang kita kerjakan bentuknya begitu, tidak ada di zaman Nabi. Dasarnya ada di zaman Rasul, ujian terhadap Rasul, para sahabat mengerjakannya, zikir kumpul barang-barang, Rasul suruh, Al-Quran suruh, sedekah, memberikan makan di dalam setelah selesai maulid atau di waktu maulid berupa snack ataupun nasi-nasi kempuli dan lain sebagainya. Sedekah siapa yang tidak nyuruh? Rasul nyuruh, Allah nyuruh. Dan semua amalan dalam amalan maulid semua ada dasarnya dalam Quran dan Sunnah. Walaupun bentuknya begitu, tidak ada di zaman sahabat dan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Walaupun mungkin kita tidak terbiasa dengan ta'rif, mungkin di antara kita seumur-umur belum pernah hadir ta'rif ya, tapi ada di beberapa lokasi di hari wukuf di Arafah dikerjakan doa-doa bersama dan zikir bersama sambil kemudian mereka berpuasa, kan sunnah berpuasa di hari itu di hari Arafah sampai maghrib, bukan berpuasa bersama, sehingga mendorong juga orang-orang untuk berpuasa sunnah ketika kumpul bareng. Ya kan gak enak kalau kumpul bareng lagi puasa ikut kumpul bareng lagi berbuka bareng. Nah, jadi mendorong orang untuk berbuka puasa bersama ketika ingin mengikuti acara itu juga, itu dorongan dalam kebaikan. Begitu, maka fungsi dan hikmahnya dan manfaatnya begitu banyak. Kalau datang Arafah yang akan datang, kita akan dengar mungkin atau lihat info-info di Instagram atau di Facebook Habib Fulan atau Kiai Fulan melakukan doa bersama dan mengajak untuk hadir di hari Arafah, di habis asar biasanya sampai maghrib untuk berbuka bersama, berpuasa bersama sekalian. Itulah yang disebut dengan istilah ta'rif. Ya, dan ternyata kita tahu tadi ta'rif ini dilakukan dari zaman sahabat, dari zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi wali kota Mesir, Basrah, wali kota Basrah, diangkat oleh Sayyidina Ali. Dan beliau lakukan itu di zaman Sayyidina Ali. Dan tidak mungkin di zaman Khulafaur Rasyidin, terutama zaman Sayyidina Ali, dilakukan ada bid'ah kemudian Sayyidina Ali diamkan kerana itu bid'ah, dolalah. Tidak mungkin. Sayyidina Ali bukan pengajut. Sayyidina Ali bukan orang yang cemen dalam bahasa kita sekarang. Kalau dia dengar Sayyidina Abdul bin Abbas membuat bid'ah dolalah, dia akan ditegur, mungkin diberhentikan dari jabatannya wali kota. Tapi ketika Sayyidina Ali pun tidak sama sekali merespon dan menolak dan mengingkari, dan sahabat lain bahkan mengamalkannya juga, menunjukkan bahwa itu ada dasarnya dalam syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya dzal jalali
الإكرام والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام, أمتنا على دين الإسلام. كما أحييتنا مسلمين فتوفنا مسلمين يا ربنا sebagaimana engkau hidupkan kami saat ini dalam keadaan beriman kepadamu ya Rab telah kau berikan kami taufik mengucapkan doa kami syahadat dan beriman dengan keduanya ya Rabbana wafatkan kami dalam iman kepadamu ya Rab dan berikan kami iman dari dunia sampai akhir hayat dan berikan kami keselamatan di alam barzakh dan Allah kau ketika kau bangkitkan hamba-hambamu dari alam kubur-kubur mereka maka bangkitkan kami dari alam kubur adalah Sayyidina Muhammad dan engkau gabungkan kami di bawah panji Sayyidina Muhammad engkau berikan kami kepantasan untuk mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad masuk ke dalam surga di bawah panji beliau dan di bawah tuntunan beliau di dalam rombongan beliau bersama para aulia mukarrabin as-siddiqin was-salihin wasyuhada ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.